PJJ. PJJ itu adalah pembelajaran jadi jenuh. Enggak ya Zom, canda ya Zom. PJJ. PJJ itu adalah belajar dari rumah, online learning, segala halnya dari rumah. PJJ itu adalah istilah yang sangat famous dan familiar akhir-akhir ini semenjak terjadinya pandemi. Tapi bagi kami, PJJ adalah pembelajaran jarak jauh yang membuat jarak anak semakin dekat. Itu PJJ. Persiapan. Persiapan yang kami lakukan untuk Azam itu yang pertama adalah kami menyediakan sebuah sudut ruangan yang tidak luas tapi cukup nyaman dan cukup penerangannya. Yang kedua, kami sounding ke Azam. Azam, untuk sementara sekolah Azam di sini ya, ini adalah sekolah mini. Jadi Azam kalau mau mewarnai, mau menggambar, mau video call, mau nge-zoom, mau coret-coret, Azam di sini. Karena untuk sementara Azam sekolahnya di rumah. Yang ketiga, kami membuat program-program rumahan yang bisa mendukung PJJ-nya Azam. Program rumah yang kami lakukan untuk Azam itu yang pertama adalah sholat maghrib berjamaah di rumah. Yang kedua, murojaah. Yang ketiga, membaca huruf hijaiyah. Yang keempat, membuka buku. Ini membuka buku ya, bukan membaca buku karena memang Azam belum bisa membaca. Azam baru mengenal huruf, tapi setidaknya dengan dia membuka buku, dia akan bertanya beberapa hal biasanya. Yang kelima, mencoret kertas. Nah, Azam ini seneng banget kalau sudah coret-coret kertas. Jadi tujuan saya sih mencoret kertas ini agar motoriknya tetap berjalan dan terlatih motoriknya Azam. Setelah dia coret-coret di kertas, biasanya dia akan menempel. Jadi hasil coretan dia yang di kertas itu bisa dia tempel, bisa di bukunya, bisa di buku gambarnya, atau bahkan dia menempel di dinding rumah. Dan saya pikir ya sudahlah ya, karena sedang pandemi, saya excuse aja, ya udah saya persilakan Azam mau tempel di dinding boleh. Itu akan menjadi kenang-kenangan suatu saat nanti bahwa Azam pernah sekolah di rumah. Pembelajaran Azam ini bervariatif ya. Salah satunya adalah pembelajaran melalui video untuk mendengar cerita bunda gurunya di sekolah. Nah, lagi-lagi Azam ini bukan tipikal anak yang bisa berlama-lama di depan handphone atau berlama-lama di depan video. Jadi setiap ada suatu hari dalam seminggu itu ada Azam untuk mendengarkan cerita bunda guru. Saya bilang, Azam, ini hari ini adalah mendengarkan cerita bunda guru. Azam dengarkan ya. Ya didengarkan sih, palingan hanya beberapa menit lah, bahkan tidak beberapa menit, mungkin hanya setengah menit, bisa dikategorikan 30 detik lah. 30 detik di depan handphone, setelah itu bye. Setelah itu Azam sudah berpaling dari handphone dan dia lebih suka melakukan aktivitas yang dia sukai sendiri. Dan lagi-lagi saya tidak memaksa, oh ya sudah, kalau dia tidak mau menonton video, dia tidak mau menonton cerita bunda gurunya, biasanya saya akan menggantinya nanti malam dengan bercerita bersama dengan Azam, membuka buku bersama dengan Azam. Rintangan yang saya hadapi PJJ bersama Azam itu adalah saat saya harus WFO. Karena kalau saya sudah WFO itu, yang pasti saya tidak tahu nih Azam nge-zoom bicara apa saja, atau video call bersama bunda gurunya bercerita apa saja. Rintangan yang kedua adalah saya tidak bisa kontinuitas memberikan worksheet sama Azam. Jadi kalau kata bunda gurunya, worksheetnya satu hari satu worksheet, itu tidak bisa saya lakukan karena ya itu tadi, saya tidak bisa mengatur waktunya, saya tidak bisa mengatur waktu Azam dan mengatur waktu saya sendiri. Jadi Azam ya, saat Azam mau ngerjakan worksheet ya dikerjakan saja, bisa-bisa satu hari 15 lembar gitu, dan itu memang suka-suka dia. Jadi saya sendiri juga punya kekurangan tidak bisa mengatur waktu itu sendiri. Kesulitan nge-zoom.
Alhamdulillahnya sih Azam tidak ada kesulitan nge-zoom ya, karena memang kalaupun tidak pandemi, Azam kan memang harus bangun pagi. Karena kan memang sekolahnya dimulai pukul 7, berarti otomatis sebelum pukul 7, bahkan setengah 7 dia sudah harus siap, karena kan sudah harus berangkat ke sekolah. Ya alhamdulillahnya sih tidak ada halangan untuk nge-zoom. Harapan kedepannya adalah semoga pandemi ini segera berakhir ya, atau minimal pemerintah memberikan solusi dan sistem terbaik agar anak-anak kembali ke sekolah, tentunya dengan mengedepankan kesehatan. Agar Azam bisa kembali ke sekolah, kembali kepada yang expert, kembali kepada para ahlinya yang menguasai jiwa-jiwa anak, yang mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa menghadapi anak-anak. Dan segera semoga Azam bisa berinteraksi lagi bersama dengan teman-temannya. Pandemi bisa terjadi, namun kreativitas belajar tak boleh berhenti.